Kaliploso Horti Carnival season ketiga kembali digelar dengan meriah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam warga Dusun Cangkring Desa Pengatigan gelar pawai kirab dengan meriah. NKI Peduli salurkan ratusan asbes kepada korban bencana angin puting beliung Desa Sidowangi. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, Kaliploso Horti Carnival, sebuah karnaval yang digelar Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Jawa Timur. Karnaval tersebut mengaplikasikan kearifan lokal Banyuwangi dengan mengkreasikan kostum berbahan baku dari hasil pertanian. Peserta karnaval itu pun mengaplikasikan kreativitasnya dengan gaya fashion show di lapangan serta sepanjang jalan desa. Pemirsa, sepanjang jalan Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Jawa Timur, dipenuhi warga. Mereka berbondong-bondong menyaksikan atraksi hingga peragaan busana dari berbagai aneka tanaman, sayuran, buah, dan dedaunan lainnya di Kaliploso Horti Carnival 2022. Iya pemirsa, ribuan warga mulai dari anak-anak hingga dewasa totalitas beradu kreativitas membuat berbagai kostum, ogoh-ogoh, gunungan, dan lain sebagainya yang semuanya berbagai jenis hortikultura. Pada Rabu siang 12 Oktober 2022, ada yang mengenakan kostum dari daun kelapa dengan bermahkotakan daun pisang. Ada juga yang mengenakan sayap dari kulit jagung, kalung dari buah tomat, dan bermahkota buah semangka. Selain itu juga banyak berbagai hasil pertanian yang ada di desa setempat. Terlihat juga ogoh-ogoh berbentuk naga yang terbuat dari buah-buahan dan dedaunan. Ada juga berbagai gunungan buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain gelaran Kaliploso Horti Carnival atau KHC yang ketiga, juga kegiatan ini turut menyambut semaraknya ulang tahun Desa Kaliploso yang ke-24. Dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, anggota DPRD Banyuwangi, organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi, Forpimka Cluring, Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, serta jajaran perangkat desa dan BPD Desa Kaliploso. Dalam pelaksanaan KHC tahun ini, masing-masing warga dari setiap RT akan menampilkan kreasi dalam bentuk sebuah karya kostum dari hasil bumi. Semuanya yang dihasilkan dari ladang setempat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan dedaunan. Sementara dari 8 RW yang ada di Desa Kaliploso, masing-masing akan dibagi menjadi 8 kelompok. Satu kelompok pesertanya kurang lebih 100-200 orang. Total peserta yang ikut memeriahkan hajatan tahunan KHC tahun ini mencapai 1.000 peserta. Dari peserta tingkat TK, SD, MI dan umum. Kaliploso Horti Carnival dilaksanakan setelah vakum karena pandemi COVID-19. Digelar kembali pada hari ini dengan rute dari lapangan desa hingga Dusun Kalirejo dengan jarak yang ditempuh kurang lebih 4 km. Cuaca hujan tidak menyurutkan semangat para peserta untuk menunjukkan kreasinya. Meski riasan make up memudar terkena air hujan, semangat pun masih memuncak hingga sampai ke finish. Semakin terlihat keguyuban warga dalam keturut sertaannya untuk memeriahkan gelaran Kaliploso Horti Carnival tahun ini. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam sambutannya menyampaikan, KHC ini sangat menarik dan kreatif. Terlihat bagaimana warga bahu-membahu membuat kostum, ogoh-ogoh, dan gunungan yang semuanya berbahan hortikultura. Bupati Ipuk sangat mengapresiasi secara langsung karnaval ini yang merupakan inisiatif warga dan dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. KHC ini selain menjadi daya tarik tersendiri, ajang ini juga untuk menjaga harmonisasi antar warga.
bagaimana warga bahu-membahu dan bergotong royong membuat berbagai kreasi. Kegiatan seperti ini harus dijaga untuk memupuk persaudaraan antar masyarakat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang sudah bersiap dari hari tadi pagi sampai nanti sore, mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan akhir yang bahagia dan tetap dalam keadaan sehat. Saya juga hadir di sini juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Desa Kalipeloso, ya Pak Kades. Walaupun masih 16 hari lagi ulang tahunnya, tapi saya ucapkan selamat kepada Desa Kalipeloso. Ulang tahun yang berapa Pak Kades? 24 ya. Nah, 24 ini masih produktif-produktifnya. Mudah-mudahan di usia yang ke-24, Desa Kalipeloso semakin maju, desanya semakin sejahtera masyarakatnya dan menerima berkah dari Allah SWT. Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Desa Kalipeloso. Karena saya lihat dari para pesertanya, dari panitianya, dari masyarakatnya, semua semangat menyiapkan Kalipeloso Hortikultur Karnival. Nah, mudah-mudahan dengan diselenggarakannya Hortikultur Karnival ini nanti akan semakin berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ada di Desa Kalipeloso. Dan mudah-mudahan harapan saya pula kegiatan ini nanti bisa terus berkembang, terus bisa dipertahankan ya, agar bisa berdampak lebih besar lagi kepada Desa Kalipeloso. Kepala Desa Kalipeloso Rudi Hartono dalam sambutannya menyampaikan, karya-karya yang diperagakan di Karnaval Hortikultura ini mengangkat hasil bumi dari Desa Kalipeloso. Buah dan sayuran yang menjadi aksesoris utama merupakan hasil panen dari sawah dan kebun warga. Selain bentuk syukur warga, kegiatan ini juga untuk mengangkat potensi pertanian Desa Kalipeloso. Pernak-pernik hiasan hasil kreativitas warga dalam kegiatan ini, semua bahan merupakan hasil kebun dan hasil bumi petani setempat. Semuanya dari lahan pekarangan rumah, kebun, dan sawah milik petani sendiri. Tanpa membeli, tetapi didapatkan dari panenan sendiri. Ya, hari ini Kalipeloso menggelar kegiatan Kalipeloso Horti Karnival, disebut KHC. Ini kali ketiga kita selenggarakan tahun 2018, 2019, dan tahun 2022. Alhamdulillah partisipasi masyarakat cukup tinggi, kurang lebih hampir 1.400 orang hari ini ikut meramaikan pagelaran Kalipeloso Horti Karnival. Hampir 95% masyarakat Desa Kalipeloso. Selebihnya ada masyarakat luar desa yang tergabung dan menggabungkan diri ke wilayah perbatasan terdekat mereka tinggal. Kalipeloso Horti Karnival itu adalah satu kegiatan yang sedang mengkarnavalkan pertanian. Makanya apapun yang menjadi tren busana hari ini, bahan baku semua rata-rata dari bahan hortikultura. Ada sayur, ada buah, ada tumbuh-tumbuhan, ada bahan baku kulit jagung dan seterusnya. Ini bagian dari kecintaan masyarakat terhadap potensi lokal desa, yaitu di bidang pertanian tersebut. Alhamdulillah tidak mengurangi rasa kecil hati masyarakat. Hujan tiba, masyarakat tetap bersemangat. Apalagi hari ini Ibu Bupati hadir memberikan apresiasi yang luar biasa pada masyarakat Kalipeloso untuk kemudian menjadi penyemangat kami meskipun hujan begitu lebat turun pada siang hari ini. Yang kita kemas dalam rangka membangun kerukunan masyarakat itu, membangun kebersamaan masyarakat, membangun kreativitas masyarakat. Yang sedang kita beli adalah kerukunan itu, keguyuban itu. Maka berharap ke depan kegiatan ini terus kita kreasikan, kita evaluasi dari setiap penyelenggaraan agar asas manfaat dari kegiatan yang memang luar biasa ini bisa terus bisa dinikmati oleh siapapun. Pertama kepada seluruh panitia, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak lupa pada seluruh masyarakat, segenap masyarakat Desa Kalipeloso yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu awal kebersamaan kita
yang terus-menerus sengaja kita pupuk bersama, ke depan Kali Ploso lebih guyub, lebih rukun, dan bisa membangun desa dengan penuh bersama. Mengikuti kehasi Kali Ploso Horti Karnival ini, saya ikut memeriahkan dan otomatis senang lah ya pastinya. Kalau untuk rasanya mungkin capek ya kayak gini, berat ya pastinya. Pasti kalau senang itu senang banget. Semoga tahun kedepannya bisa lebih meriah lagi pokoknya. Karena ingin memeriahkan ulang tahun desa Kali Ploso. Persiapannya sejak kemarin siang sampai tadi malam sekitar 23. Semoga dengan adanya Hortikultura di desa Kali Ploso bisa menjadikan desa Kali Ploso semakin maju, semakin kompak warganya, agar semakin bisa memajukan ekonomi desa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Yang dikeringkan, ya, daun pisang kering. Satu kata untuk Kak Hasil, spektakuler! Ya pemirsa, menyemarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, warga Dusun Cangkring, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar pawai keliling kampung pada Rabu malam. Sementara ratusan warga yang ikut dalam pawai tersebut menggelar dengan riang gembira, semata untuk memaknai kecintaannya kepada Rasulullah. Pemirsa, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, ribuan warga Dusun Cangkring, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar ara-araan dengan menampilkan beberapa atraksi dan kreativitas masyarakat pada Rabu malam, 12 Oktober 2022. Warga Dusun Cangkring, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, menggelar tradisi kirab ta'aruf memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dilakukan dengan swadaya, dengan menampilkan berbagai kreasi dan kreativitas warga dalam gelaran tersebut. Peringatan hari lahirnya Rasulullah dikenal dengan sebutan Maulid Nabi, di mana umat Islam berbondong-bondong merayakan hari besar ini yang mengingatkan manusia akan risalah dan sirah Nabi Muhammad SAW, tauladan kita semua. Ini adalah bentuk kesemarakan yang dilakukan warga Dusun Cangkring, Desa Pengatigan yang digerakkan oleh pemuda Cangkring. Di samping itu, juga seraya mengajak seluruh warga yang hadir untuk bersalawat bersama kepada Nabi Muhammad SAW. Ribuan peserta yang turut serta dalam kegiatan tersebut mulai dari siswa-siswi TK, SD, MTs. Juga tak ketinggalan peserta umum yang ikut memeriahkan. Tidak hanya sekedar berjalan kaki dengan memberikan atraksi, namun juga menyuguhkan hiburan menarik kepada warga sekitar. Warga yang luar daerah juga hadir memadati sepanjang jalan desa dan kampung Dusun Cangkring. Gebyar seni budaya yang dipertunjukkan dalam kirab, di mana anak-anak maupun remaja serta orang tua unjuk gigi dengan penampilan yang dibawakan dari masing-masing kelompok dari musik drum band dan kuntulan, obor-oboran, miniatur Ka'bah dan kuda raksasa yang diarak berkeliling kampung menghibur para pengunjung. Alhamdulillah, sangat mengaspirasi walaupun persiapan ini hanya 10 hari. Persiapan ini keinginan dari masyarakat Dusun Cangkring untuk melaksanakan kegiatan kirab maulud. Yang mana perlu saya sampaikan di sini, kirab maulud ini kegiatannya sudah lama. Jadi sudah lama dilaksanakan biasanya tanggal 17 maulud. Tapi karena terbengkalai dengan kondisi kemarin COVID, alhamdulillah tahun ini bisa terkendala dengan COVID. Alhamdulillah saya sangat mengaspirasi walaupun 10 hari swadaya masyarakat murni sangat sangat bagus kegiatannya. Alhamdulillah juga karena beliau juga ada apa sosial menteri agama juga bantu. Ke depan akan tetapkan oleh pemerintah ini tetapkan tanggal 17 untuk kegiatan maulid yang akan datang. Untuk acara ini alhamdulillah meriah memperingati Maulid Nabi, pemuda-pemuda khususnya, terus
keduanya masyarakat sini. Kurang lebihnya 1 bulan. Dusun Cangkring sukses! Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, Peduli Kemanusiaan Nasimhan Indonesia menyalurkan bantuan sosial berupa ratusan lembar asbes kepada puluhan warga terdampak bencana angin puting beliung Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo pada Kamis pagi. Bantuan tersebut disalurkan langsung kepada warga terdampak bencana. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, sisa-sisa hantaman angin puting beliung yang melanda warga Dusun Pancoran, Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur yang terjadi pada Selasa 11 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Angin puting beliung yang merusak 21 bangunan rumah warga tersebut, total 17 bangunan yang mengalami kerusakan atap rumah. Kerusakan dengan kategori sedang melanda 4 rumah. Merespon kejadian tersebut, NKI atau Nasimkan Indonesia yang dimotori oleh anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Insinyur Haji Muhammad Nasimkan, segera melakukan upaya untuk membantu meringankan beban korban bencana dengan menyalurkan bantuan sosial berupa ratusan asbes. Bantuan langsung diserahkan kepada para korban bencana angin puting beliung. Pada bantuan kali ini juga banyak masyarakat dan korban turut mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Ya, alhamdulillah hari ini kami masyarakat Dusun Pancoran Desa Sidowangi yang terdampak angin puting beliung yang menjadi korban, alhamdulillah hari ini dapat bantuan berupa asbes dari Bapak Nasimkan, anggota DPR RI dari Dapil Banyuwangi Situ Bondo-Bondo Boso ini. Alhamdulillah hari ini asbesnya sudah diberikan ke masyarakat yang membutuhkan, yang terdampak di wilayah Dusun Pancoran ini. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Nasimkan yang telah peduli dan ikut mengulurkan tangannya, kebaikannya di desa ini semoga dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketua NKI Banyuwangi Arifin turut mewakili penyaluran bantuan yang disampaikan oleh Nasimkan atas ketidakhadirannya ke lokasi, namun dirinya menitipkan salam kepada seluruh korban untuk tetap bersabar dan tabah. Insya Allah di balik ujian ini semua akan ada sesuatu yang indah nantinya yang Allah berikan kepada seluruh korban khususnya. Arifin pun menambahkan, program peduli bencana sekaligus penyerahan bantuan tersebut adalah panggilan jiwa kepada para korban bencana di desa tersebut. Terkait peristiwa kejadian bencana alam angin puting beliung yang terjadi pada Desa Sidowangi beberapa hari lalu, ia menyampaikan turut prihatin atas kejadian naas terhadap seluruh korban bencana alam. Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi mereka dan diberi ketabahan, kesehatan, serta limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantuan dari Bapak Insinyur Haji Muhammad Nasimhan berupa asbes, di mana ya walaupun tidak seberapa mungkinlah, tapi mudah-mudahan juga bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah angin puting beliung ini, atau bahasa Maduranya kaleng bus-bus. Karena saya juga orang Madura, tahu bahasa kaleng bus-bus. Kira-kira seperti itu. Yes, salam dari beliau. Pinginnya sih mau kesini, tapi dia lagi ada kunjungan ke tempat yang lain, akhirnya diwakilkan kepada kami. Tim dari NKI ini bersama teman-teman NKI Wongsorejo Nasimkan Indonesia
untuk langsung action menyampaikan langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana ini. Pak, kalau udah kasoon, bantuan na asbes dari Bang Nasimkan. Terima kasih kepada Bapak Hasimkan atas pemberiannya asbes. Terima kasih kepada Bapak Nasimkan bantuan asbesnya. Atas nama warga Sidowangi, Bang Nasim. Oke. Nasimkan. Oke. Nasimkan. Oke. Dari Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur, Ahmad Nasir, Banyuwangi 1 TV, melaporkan.